Good morning, welcome back in my channel. Today I'm currently in Rasbil and I'm in front of tiny house. Today there are people help us and it's a very interesting. And I'm making vlog today just for documentary all the round people what about the soul, and that really helped me. So I'm very great today. So today it's just here. It's a bright day, it's a shiny and it's a very colorful. And in the rice field is a very, very interesting, a beautiful scenery. Look around. It's a very interesting. See the yellow rice and it's ready for today harvest. And it's a very, and really it's interesting. So that's why I'm come early morning and filming the other people here. So it's very interesting. Jadi hari ini tuh bagus banget ya cuaca, cerah gitu loh. Jadi aku sekarang di sawah, jadi kita di sini lagi panen padi ya. Cuman panen padinya ini karena kita menggunakan mesin perontok dros ya, jadi kita potongnya hanya separuh doang. Biasanya kan kita yang manual gitu kan, yang sampai di bawahnya itu loh. Tapi di sini kita udah yang modern lah teman-teman ya. Nah, di sini udah ditumpukin seperti ini, nanti di sini tuh jadi tumpukan banyak gitu teman-teman ya. Jadi dari sana nanti tuh diambil diletakin di sini. Terus di sini udah rame banget. Aku surprise pagi ini banyak yang datang bantuin kita. Terutama Sulaiman, siapa? Syahrul ya. I'm sorry. Over again. Datang lagi dan ada beberapa yang datang. Jadi kita sekarang di sini there are 9 people for what today. It's interesting. So look at this. Jadi teman-teman, padiku di sini tuh banyak yang tumbang juga ya, karena ini sudah berumur 105 hari kalau nggak salah ya. Udah gimana gitu kan, udah tua banget gitu loh padinya. Dan kita senang banget hari ini ada yang bantu ini untuk potong padi. Kemarin-kemarinnya sih kita mikir, aduh gimana ya, kayaknya kita yang paling terakhir panen padi. Alhamdulillah ada bantuan datang. Syukur alhamdulillah. Ada ini saudara puding ini, wah bajunya SMK 4 loh. No, itu SMK kita loh guys, yang terbaik itu di Pujananting. Semangat. Jadi kalau potong padi gini teman-teman harus sabar ya, kita butuh kesabaran karena ini udah jatuh gini kan. Biasanya tuh kayak mencari kutu itu loh, ribet banget. Jadi ya butuh kesabaran yang tinggi. Nah, saudara puding ini salah satunya nih, orangnya sabar. Oke. Susah puding ya? Aku panggilnya apa nih? Kakak, abang apa? Oh, kakak aja, kakak puding nih ya. Oke, semangat. Jadi teman-teman, kalau padinya udah bertumpuk ya, itu kita angketin. Ini kita kemarin udah sepakati kita panggilnya tenda. Ini kita kumpulin di sana itu loh ya. Cuman itu bolong, ada beberapa itu bolong di sebelahnya, jadi kita harus pelan-pelan mengangkatnya. jadi aku sebenarnya bukan orang bos di sini ya, cuman aku ngevlog untuk pagi ini aja. Setelah ini kita akan bekerja bareng-bareng di sini. Saya dapat topi, ini topi rumbia teman-teman, beli di pasar 15 mungkin ya. Ini topi khas di sini. Jadi kalau pakai ini dijamin kulit kita tuh kinclong-kinclong juga. Dan di sini yang ini teman-teman ya, melempong galungnya. They're dumping. So it's disgusting. Maybe another you think is a very disgusting, but it's not really. It's a very good for rice field. You can see about the fruit. It's really fresh. Dan banyak juga di sini itu teman-teman ya, walang sangit. Itu banyak banget di sini. Wah, luar biasa ini. Semangat, semangat. Iya. Ini leader kita ini yang paling depan. Oh, amazing. Ita koresembo. Aku bentar lagi juga ini teman-teman ya, kerja di sini, panen gitu kita bareng-bareng. Cuman aku ngeplug dulu lah, karena momen-momen seperti itu jarang sekali terulang. Kalaupun terulang mungkin suasananya beda, di tempat yang beda, momennya beda gitu.
Nah kalau hari ini memang hari Senin kan kita kayak semangat-semangat gitu. Hari ini tuh adalah puasa keberapa ya hari ini? 14 ya? Iya, jadi kita di sini puasa semua teman-teman, tapi semangat kita patut dicontoh. Iya. Jadi kalau puasa itu bukan alasan kita berdiam diri di rumah, bareng-bareng nungguin jam. Wah itu. Nah, pokoknya di sini laki perempuan sama teman-teman ya. Status kita sama semua, sama-sama kerja di sawah. Gitu. Ini ambokku ya. Ambok dalam bahasa Bugis itu ya. Kalau Indonesianya itu bapak gitu. Walaupun di sini becek ya. Gimana Syarul, becek ya? Oh. Apa kakimu enggak gatal? Enggak ada bukan. Enggak gatal ya. Iyalah. Aku juga nanti sebentar konser di sini juga, konser. Jadi semangat kita memang di sini luar biasa teman-teman. Di puasa ke-14 ini kita masih stay di sawah. Ini leader kita ini Bang Sukri. Oke. Iya. Iya, semangat. Jangan diliatin bajunya teman-teman ya. Jangan dilihat pakaiannya tapi lihat semangatnya kerja. Ini bajunya. Iya. Semangat. Ah, sementara di atas my cousin just alone. It's okay. Dek banget. Oke. Jadi ini ditumpukin teman-teman ya di sini. Cuman ini bolong ini di bagian itunya, jadi ya harus pelan-pelan kita. Pelan-pelan. Apa lagi ya? Aku nanti kan ada sweater, jadi aku nggak usah pakai topi ini. Ini tuh kayak berat banget di bagian kepalaku, jadi aku tuh kayak puyeng-puyeng gitu loh. Ini tuh berapa gram ya? Kalau dipakai gini tuh kayak aku nggak nyaman aja sih gitu. Jadi aku nanti pakai topi, terus sweater udah ditutupin di cover gitu sama wajahku, udah aman aja. Karena sebenarnya warna kulit yang coklat itu paling bagus loh teman-teman. Itu kelihatan lebih fresh daripada putih, tapi putihnya tuh lain-lain karena kayak anti sinar matahari gitu loh. Dan lagian sekarang kalau mau putih tuh gampang teman-teman, banyak racikan. Tapi aku enggak nyaranin ya pakai racikan. Itu mungkin sekarang bagus ya kulitnya, tapi efek sampingnya nanti itu kan dari hari ke hari itu akan berefek ya. Itu enggak bagus ya. Jadi kalau ke sawah tuh pakai sunblock bisa ya, supaya enggak ini. Atau kalau di orang sini tuh dia biasa tuh pakai ini loh, ada namanya bedak dica. Dia tuh kayak ditaruh di sini. Nah, kayak ibu itu tuh itu treatment teman-teman, pakai bedak. Jadi itu diolesin di wajah gitu. Jadi itu rasanya kayak dingin gitu ya, menyerap di kulit dan biasanya tidak menyebabkan efek plek-plek gitu di wajah. Itu bagus, saya rekomendasikan. Daripada teman-teman pakai sunblock atau apa gitu, mending pakai yang alami. Yang alami lebih bagus, original. Gitu. Nah, di sini masih semangat semua karena sekarang baru jam-jam 9 kayaknya ya. Matahari pagi ini tuh bagus banget. Bagus untuk vitamin C ya. Untuk pembentukan sel-sel kulit. Gitu. Dan di sini kita sudah bersembilan orang. Nah, biasanya di sini tuh memang paling rawan ya, karena di sini tuh beceknya tuh minta ampun teman-teman. Beruntungnya di hari ini kita ini banyak yang bantuin, jadi kita nggak usah worry-worry gitulah, aman pokoknya. Jadi gitu sih keseruan kita di sawah pagi ini, memulai pagi ini di puasa ke-14. Semangat kita, alhamdulillah kita masih konsisten dengan puasa kita yang ke-14 ini. Semoga nanti bisa sampai akhir ya. Hari ini maksud saya gitu, sampai kita ini berbuka puasa tiba. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah melihat video ini. Sekali lagi saya minta maaf ya jika ada kesalahan kata ataupun ada attitude saya yang kurang bagus untuk dicontoh. Sekali lagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan bagikan juga ke temanmu. Siapa tahu teman-teman di luaran bumi sana tuh kepengen melihat keseruan kita di persawahan yang ada di Dusun Aropai, Desa Patapa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru. Jadi segitu aja dulu. That's all from me. Saya Solbikat Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. See ya.